Tadi membacakan janji ibu pada misa sore hari ini, hati saya rasanya bergetar semakin diingatkan dengan apa yang saya sampaikan untuk menjadi seorang pribadi ibu yang lemah lembut, ibu yang melayani suami dan anak-anak, menjadi pribadi yang bisa sabar mencontoh Tuhan Yesus dan Bunda Maria sebagai teladan kita. Dan kemudian pada saat menerima bunga mawar dari anak saya, hati saya juga bergetar sekali, terharu. Pengalaman yang luar biasa pada saat misa baru pertama kali ini bisa menerima bunga mawar pada saat perayaan Hari Ibu. Putrinya gimana? Iya, perasaannya memberikan sepuntung bunga mawar. Ya, tersentuh juga Romo, terharu. Jarang ngasih ibu ini kesempatan juga saat misa juga berkatan dengan Romo. Jadi ya, momen spesial sih. Iya. Semoga Bapak tadi gimana? Bapak juga hadir tadi? Iya. Mengejutkan itu, tiba-tiba Bapak ikut hadir dan memeluk saya, memberikan surprise di Hari Ibu ini. Gimana ketika Bapak hadir dan memeluk Ibu? Maknya Sromo, rasanya tersentuh, betul-betul luar biasa. Terima kasih Bu Asti dan Gia, semoga Tuhan memberkati keluarga semakin harmonis. Amin. Dan penuh cinta. Amin. Terima kasih. Berkat dalam.